Ada masih di news yang pemirsa, kereta listrik komuter lain sejak pagi tadi kembali normal setelah mengalami pemadaman listrik sejak Minggu siang. Pengguna jasa transportasi umum KRL kini memadati stasiun Manggarai seperti biasa. Kereta listrik komuter lain sempat mengalami gangguan akibat dari gangguan PLN yang mengakibatkan mati listrik di sejumlah wilayah daerah. Dampaknya ini mengganggu perjalanan transportasi umum yaitu KRL. Dan pagi ini KRL sudah kembali normal, dapat difungsikan secara normal secara keseluruhan. Seperti di stasiun Manggarai terlihat warga ibu kota DKI Jakarta berbondong-bondong menuju ke stasiun Manggarai untuk menggunakan fasilitas umum seperti kereta listrik komuter lain. Dan kereta listrik komuter lain ini sudah difungsikan kembali secara normal sejak pukul 4 pagi tadi. Dan kereta yang difungsikan secara normal ini rute dari Jakarta Kota menuju ke Bogor, Jakarta Kota menuju ke Tanjung Priok, hingga rute dari Duri menuju ke Tangerang. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Oki Mahendra, iNews melaporkan.